Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Sahabat Haizover, seperti biasa Mimin mempunyai kabar, yang tidak kalah menarik dari kabar sebelumnya. Setelah sebelumnya kita membahas, bagaimana pertemuan Fajar bersama Cornelia, yang membuat tidak sabar, ingin menyaksikan drama-drama BHSI nanti malam. Dan di sini Mimin mempunyai pembahasan yang menarik, di mana kita masih ingat, sebelum Rangga Azov berangkat ke Pulau Alor, mereka kan sempat juga mengadakan pekerjaannya di Bintaro katanya. Apakah itu syuting, atau apa kita tidak tahu, karena Kak Monique sering live juga? Nah, di sela-sela live-nya waktu itu, Kak Monique mengatakan Heiko juga sering datang ke tempat ini, kata Kak Monique. Lalu kemudian, kita meminta bukti kepada Kak Monique ada fotonya enggak? Namun Kak Monique itu janji, nanti saya akan keluarkan fotonya tapi tidak sekarang. Nah, pada akhirnya beberapa menit yang lalu, Kak Monique mengunggah foto Rangga Azov bersama Heiko ketika berkunjung ke tempat ini. Foto-fotonya sudah beredar, sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.